ボーメック作業の効率化丈夫でパワフル。Halo Mitra Indotara. Nah, kali ini saya akan ngajak kalian, kita mau cari nih operator-operator eskavator yang mereka udah biasa ngoperasiin eskavator-eskavator yang mahal-mahal ya, yang harganya mahal-mahal gitu ya. Nah, kita mau minta mereka nih, atau kita mau tantang mereka untuk cobain eskavator Bomek nih kayak gimana sih ya. Oke nggak tenaganya ya? Kalah nggak sih dibanding yang harganya mahal-mahal itu ya? Mau tahu seperti apa? Ikuti terus saya sampai habis. Nah, ya. Kita udah lihat nih, ada eskavator tipe BE849E Street CT ya, dengan kapasitas 8,4 ton. Ya, langsung aja yuk kita cari operator-operator yang sudah pengalaman, yang biasa mengoperasikan unit-unit dengan brand-brand yang mahal-mahal. Kita mau tantang mereka buat cobain unit ini. Oke, ikuti saya terus. Mana nih? Belum ketemu nih Mitra Indotara, operator eskavatornya. Biasanya banyak nih yang kerja nih di sekitar kawasan nih. Coba kita cari lagi ya. Nah, ada eskavator di depan tuh. Kita samperin eskavatornya. Mudah-mudahan nggak mengganggu mereka kerja ya. Gagal, Mitra Indotara. Nggak bisa, dia nggak mau diganggu. Dia lagi kerja, lagi dikejar target juga. Jadi tadi saya mau ngajak sebentar, dia nggak mau gitu ya. Ini saya nggak rekamnya dia ya, karena dia menolak untuk direkam tadi. Jadi saya nggak rekam. Nggak apa-apa, biarkan dia bekerja dengan giat ya, supaya targetnya tercapai. Kita cari lagi yang lain. Kiri kanan sudah ada proyek. Nah, ada eskavator nih di depan nih. Ayo, Mitra Indotara, kita samperin operatornya. Kita tantangin untuk nyobain Bomek ya. Kita lihat ya, nih ada nih di depan kita. Let's go. Ganggu nggak nih Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, lagi kerja Pak di sini? Iya, kerja. Oh, oke. Pak, Bapak jadi operator udah berapa lama Pak? Ya kurang lebih 17 tahun. 17 tahun jadi Pak. Operator eskavator ya? Iya Pak. Oke. Nah sekarang kita mau ajak Bapak nih cobain eskavator kita, mereknya Bomek nih Pak. Boleh coba ya Pak ya. Boleh. Ya nanti Bapak rasain deh gimana pengalamannya dengan Bomek ya. Bapak udah 17 tahun pakai eskavator, pasti mantep banget lah ya. Siap, Pak ya. Siap. Ayo Pak, ikut saya naik mobil ya Pak ya. Sebentar siap, ya Pak ya, kita siap. Ke eskavator Bomek kita. Siap. Ini nggak apa-apa Pak ya, ditinggal sebentar kerjanya ya. Apa-apa. Ya. Nah, kita udah nyampe nih Pak di eskavator Bomek ini. Nggak terlalu jauh sih ya dari tempat kerja Bapak tadi ya. Ayo Pak, kita turun Pak. Iya, ayo Pak. Nah, ini Pak, Bomek eskavator Pak, tipe BE849E CT Pak ya. Iya. Boleh Pak, cobain Pak. Bapak coba pakai kayak gimana? Nanti habis pakai apa yang Bapak rasain ceritain ke saya Pak ya. Silakan Pak. Yeah.
Oke, Mitra Indotara, kita udah lihat tadi ya, Bapak ini udah cobain nih ekskavator kita seperti apa. Kita tanya-tanya sebentar. Nah, untuk engine-nya sendiri nih Pak, powernya nih Pak, tadi Bapak pakai gimana Bapak ngerasainnya Pak? Ya, pengangkatan alat berat nih, ya kan, ngangkat mesin apa kurang lebih dari 8,4 ton itu. Ya bisa jadi lebih dari situ pengangkatan. Soalnya tenaganya lumayan, cukup lumayan dah. Oh, lumayan tadi Pak. Ya, tenaga cukup lumayan gitu. Jadi menurut Bapak sebenarnya kayaknya kapasitasnya masih bisa lebih dari 8,4 ton gitu Pak. Bisa maksudnya? Jadi Pak, bisa jadi Pak. Karena tadi Bapak ngerasa tenaganya. Itu kan hanya percobaan kita ngangkat 8,4 ton gitu kan. Itu masih terasa enteng. Berarti gitu. Kayak ya kemampuannya belum maksimal kayaknya. Kalau maksimal bisa lebih gitu, bisa ya lebih, Pak ya. Oke Pak. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri nih Pak, tadi Bapak rasain ya, itu kayak joysticknya, handlenya, itu menurut Bapak gimana, beratkah atau ringan gimana Pak? Bisa menurut gimana? Operator ya di sini ya lumayan lah, enak gitu kan, enaknya nggak berat. Nggak berat lah, nggak ini enteng, enak tuh, bisa apa ngulasikan kerja gitu. Bisa diatur, enteng lah setelah ini, lumayan handlenya ya. Nah tadi Pak, untuk ukuran bucketnya sendiri nih Pak, menurut Bapak nih kurang gede nggak sih untuk ukuran ekskavator 8,4 ton? Ya kalau bucket sih udah ukuran ya, udah ukuran ya. Bawa dengan body, dengan bawaan body lah ibaratnya gitu kan, udah ukuran. Pemberatannya imbang gitu, kalau bucket, walaupun gede besar juga udah imbang. Nah untuk pendorongan ini, menurut saya sih operator ya kuat ya. Kuat ya Pak ya, tarikannya, larinya gitu, dorongannya gitu. Jadi kalau mau nanjak-nanjak di bebatuan juga kayaknya ya kuat. Ya. Ya. Tadi untuk kemampuan diginya Pak, untuk ngeruk ke tanahnya gitu Pak, kan tadi Bapak ngerasain tuh ngeruk tanah, diserok gitu. Itu enggak, ibaratnya bagus lah, enggak ada apa keberatan, kebeban, ngeden apa gitu kan. Kalau ini kan lumayan lah gitu, lumayan ya. Bagus ya. Tenaga boleh. Nah, tadi kan Bapak udah cobain nih ekskavator Bomek ya, seperti apa Pak ya. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak kesimpulannya nih untuk ekskavator Bomek ini Pak? Ya, kalau menurut saya udah saya operator udah jalanin 17 tahun ya. Kalau menurut saya bagus lah ini Bonek nih, karena bagus juga lah gitu Bonek ya, keluaran baru gitu. Bagus lumayan, ya Pak ya. Bagus lah. Nah Bapak operator udah 17 tahun nih, tentu Bapak udah pakai berbagai macam merek lah ya, dari harga yang murah sampai yang mahal-mahal mungkin ya Pak ya. Nah menurut Bapak gimana nih kalau Bomek ini dibandingin sama eskavator-eskavator yang Bapak udah pernah pakai nih selama 17 tahun ini Pak? Ya saya tadi udah nyobain, tenaganya mantap nih Pak, beda yang lain gitu kan, mantap lah, udah mantap, saya juga seneng lah bawa ini gitu, seneng, mantap. Oke Pak, terima kasih nih sekali lagi ya udah mau cobain Bomek eskavator kita. Sorry nih ganggu waktu Bapak untuk kerja ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nanti kita anterin lagi ke tempat Bapak kerja ya Pak ya. Nah, Mitra Indotara, tadi kita udah lihat ya, bagaimana Pak Heri tadi sudah cobain eskavator Bomek tipe BE849ECT ya. Pak Heri sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun ya Pak ya tadi ya. Sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun mengoperasikan eskavator, dan kata beliau nih Bomek mantap, tidak kalah dengan yang brand-brand yang mahal ya. Oke Mitra Indotara, terima kasih sudah nonton video ini dari awal. Dari tadi saya keliling ya, nyari-nyari operator eskavator, akhirnya dapat juga gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian jangan lupa untuk like video ini, kemudian jangan lupa di komen dan terus subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, supaya kalian tahu ada video-video apa lagi sih yang terupdate, yang terbaru dari Indotara gitu ya. Buat kalian yang mau nge-vlog juga nih, boleh datang ke showroom kita, ke warehouse kita untuk ngambil video atau gambar ya, produk-produk kita bebas, semuanya kita gratis ya. Nah buat kalian Mitra Indotara yang tertarik nih dengan Bomek eskavator tipe BE849ECT, silahkan kunjungi website PT Indotara Persada atau boleh kunjungi marketplace kita dan juga sosial media kita, dan tentunya bisa berkunjung ke warehouse dan showroom PT Indotara Persada di kawasan pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Pak, saya antar lagi Pak.